Dan kamu hanya memanfaatkan saya untuk menutupi dosa kamu dengan si Isma itu. Isma adalah masa laluku, Van. Tes apa? Saya ingin memastikan melalui hasil tes DNA, apakah Dwi betul-betul anak saya juga? Apa? Sejak kapan ruangan kamu berubah jadi kamar kecil? Katanya mau ke toilet. Kok ternyata di sini? Maaf, Pak. Tapi saya lagi nggak pengen bercanda. Sekarang kalian main di sana, di ruangan sana. Ayo. Yes. Silakan, Bu Mira. Terima kasih loh sudah membawa Eka ke sini. Mungkin Bu Mira tidak tahu bagaimana senangnya hati saya melihat Eka. Dengan melihat Eka, saya merasa Isma hidup kembali. Dia cerita kepada saya bahwa dia sangat, sangat mengagumi Bapak dan menyukai Bapak. Dia! Dia! Kita akan menuntaskan semuanya malam ini juga. Tanda tangani surat percayaan ini. Apa? Udah. Jangan buang-buang waktu saya. Saya nggak mau lama-lama di sini. Lebih cepat surat ini sampai di pengadilan, lebih cepat juga proses perceraian kita. Tapi kamu lagi mabuk, Van. Jangan pura-pura peduli sama saya. Saya lagi mabuk. Saya mati sekalipun kamu akan ingat sama saya, kan? Ayo, tanda tangan. Kamu takut, ya? Kamu masih mimpi saya mau menerima kamu kembali. Kasihan kamu. Ayo. Kalau itu yang kamu mau, akan aku buat. Semua ini tahu. Gara-gara kamu hidup saya jadi hancur. Dan gara-gara kamu... Pikang! Kamu berani menabrak saya. Perempuan gak tahu diri kamu. Pergi, kau benci papa. Pergi, 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 pergi. Jangan ganggu mama lagi. Pergi, pergi. Kalian berdua sudah hancurkan hidup saya. Dan satu hal sudah pasti, saya tidak akan tinggal diam. Saya akan balas perbuatan kalian itu. Lihat saja nanti.
Selamat malam, Bu. Selamat malam, Dok. Bagaimana keadaan cucu saya? Kami akan melakukan tes lab yang lebih detail lagi. Karena kelihatannya sistem kekebalan tubuh Dwi tidak berfungsi dengan normal. Apakah saya boleh menemui cucu saya sekarang, Dok? Setelah tes selesai dilakukan, Ibu boleh masuk. Sekarang sebaiknya Ibu tunggu di sini dulu. Permisi. Ya Allah. Lindungilah cucuku. Ma, bangun, Ma. Ma, bangun. Tante, Mama kenapa? Eka gak usah khawatir. Mama cuma pingsan kok, ya? Gimana kalau kita bawa Mama ke dokter aja, Tante? Dia. Mama? Alhamdulillah. Lo gak apa-apa, Di? Kalau gitu, biar gue bilang sama Udin dulu ya. Kasihan dia dari tadi nunggu di luar. Biar dia istirahat pulang, ya? Mama, Mama jangan nangis lagi. Kalau Mama nangis, Eka juga pengen nangis. Mulai sekarang, Mama akan berusaha untuk berhenti nangis. Karena Mama gak mau anak Mama ikutan sedih. Tiap kali Mama ketemu sama Papa, pasti Mama sedih. Eka gak mau ketemu sama Papa lagi. Eka benci Papa. Shh, anak Mama gak boleh ngomong kayak gitu dong. Kamu gak usah khawatir lagi, sayang. Karena mulai sekarang kamu gak perlu ketemu Papa lagi. Tapi Eka masih mau ketemu sama Dwi. Mama mesti jemput Dwi. Mama kan masih sayang sama Dwi. Pasti dong. Mama selalu sayang sama kamu dan Dwi. Kalian milik Mama yang paling Mama cintai. Eka gak mau kehilangan Mama. Jadi bener, Non. Bu Dia udah sehat. Bener kok, Mang. Sekarang Mang Udin pulang aja, istirahat. Nggak usah nungguin terus. Bu Dia udah sadar. Kalau saya nggak hormatin Bu Dia, saya udah ajar tuh yang namanya Pak Ipan. Udahlah, Mang. Mang Udin nggak usah gitu. Mang Udin nggak usah ikut campur, nggak usah ikut emosi. Ya? Ya udah. Kalau ada apa-apa, bangun Mamang aja ya. Iya. Mari. Mang Udin? Iya, Non. Jangan lupa ya tutup pintunya, tolong. Iya. Mang Udin juga tidurnya di luar, Non. Bukannya cuma Mang Udin aja. Saya juga udah gak tahan ngeliat kelakuannya Ivan sama dia. Semalam gue denger-denger ada ribut-ribut di rumah si Nyali Kembang. Ada apa, Leha? Janda yang mana sih lagi lu? Itu, janda kembang yang suka main mata sama laki lu. Oh, dia janda tuh, Po. Baru tahu Po Ana sekarang. Hei, Begeng, ngomong jangan sembarangan. Begeng-begeng begini gak? Saya dulu bekas foto model, Po. Angkatan Ari Wibowo. Foto model badannya ada yang hitam, buluk begitu. Eh, dia bukannya janda, dia punya laki. Punya laki kok tinggal sendiri? Emang lagi kemana? Eh, gua juga jadi perempuan kagak bakalan mau punya laki kayak dia. Punya laki pemabokan, galak lagi mau bini. Buat apaan punya laki kasar? Maksud lu gimana, Nia? Eh, maksud gua, kita sesama perempuan, kesian deh ngeliat nasibnya Bu Dia. Eh, perasaan perempuan sama. Kasian ya, Po ya. Cakep-cakep kok nasibnya jelek. Lakinya kurang ajar lagi. Coba kawin sama saya, Po. Oh, ntar bisa kaya? Agak, bahagia. Oh, kawin sama lu melarat nih, dorong sayuran bareng-bareng. Heh, gua duluan ya. Gua bikinin bubur nih buat tetangga gua. Bang, gua ngutang dulu. Ngutang mulu, udah punya laki gua, mendingan jadi jande. Eh, Po, Po. Ntar kalau udah jadi jande, kasih tau aneh ya. Saya mau lamar, begini-gini gue bekas model nih. Hei, Begeng, belagu lu pakai mesenin janda. Ngaca di rumah gue, ada kaca 3 meter. Din, lu kan pernah kerja sama Budi ya. Masalahnya apaan sih? Sampai bekas tuan lu benci banget nih bininya? Yang gue tahu sih gara-gara Den Eka. Pan, Den Eka anaknya sendiri. Tapi Pak Ipan bilang, Den Eka tuh bukan anaknya. Tapi anak dari laki-laki lain. Nah, gara-gara dia merasa ditipu sama bininya, jadi dia marah besar kayak begini. Boleh jadi, kalau begitu sih
Kalau Deneka bukan anaknya, berarti bininya nyeleweng dong sama laki-laki lain. Lu jangan ngomong sembarangan lu, Jen. Ibu dia itu tipe bini yang setia sama lakinya, juga anaknya. Nggak mungkin dia nyeleweng. Ibu tihinya punya anak dari laki-laki lain. Nah, itu yang bikin gua bingung. Tapi biar bagaimana, gua nggak setuju sama Pak Ipan. Hah? Yang sikapnya kasar sama Bu Dia. Nggak pantas tuh, laki-laki main tangan sama perempuan. Yang mana yang benar nih ya? Jangan-jangan emang Bu Dia nih yang perempuan gatel. Tukang ngeleweng dia. Pagi, Her. Di, lo mau kemana? Ke kantor. Ini kamu hari libur. Gue mesti kerja. Tapi bukannya... Gue udah gak apa-apa kok, Her. Sebaiknya lo tuh istirahat dulu. Tenangin diri. Gak usah ke kantor dulu, ya? Lagian kalau mesti ke kantor hari ini, lo lagi banyak masalah. Dan semua konsentrasi lo akan buyar. Masalah gue akan tambah banyak kalau gue kehilangan pekerjaan gue. Gue harus menghidupi diri gue dan Eka. Apa Ivan gak ngasih apa-apa sama lo? Gue bertekad untuk gak menggunakan uang Ivan lagi. Gue mau mandiri. Dan gue masih punya harga diri, Her. Ivan gak menginginkan gue. Dan gue pun bisa begitu. Sejak di malam, semuanya udah jelas. Kami akan resmi bercerai. Gue kagum sama harga diri lo. Lo bener. Tapi apa lo gak mau ngambil hak-hak lo semua? Maksud lo? Anak-anak lo. Jangan biarin Ivan ngerebut semuanya dari lo. Anak-anak adalah masa depan. Pagi, Ma. Pagi, Tanda. Pagi, sayang. Sini. Anak mama udah siap? Udah dong, Ma. Anak mama yang ganteng. Pamit sama Tante dong. Eka pergi dulu ya, Tante. Iya. Pergi dulu ya. Hati-hati, Adi. Selamat pagi, Ivan. Van. Astaga, Van. Tuan, kamu kenapa? Gak tahu, semalam pulang langsung ketiduran. Van? Van, bangun, Van. Nah, saya ada di mana nih? Kamu ngapain di sini, Vi? Saya mengkhawatirkan kamu semalaman, Van. Kamu kemana aja sih? Kamu gak apa-apa kan, Van? Tuan, disuruh nyonya nyusul ke rumah sakit Minto Harjo. Rumah sakit? Semalam non duit sakit, dibawa nyonya ke rumah sakit. Tuan disuruh nyusul secepatnya. Ya Tuhan. Van? Saya harus pergi. Bukain pintu pagarnya. Begitu dia menandatangani surat perceraian ini, kamu akan jadi milikku selamanya, Ivan. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Dok. Kami memutuskan untuk melakukan tes darah sekali lagi pada Dwi. Sebetulnya, apa yang terjadi dengan cucu saya, Dokter? Sistem kekebalannya tidak berfungsi sama sekali. Makanya dia demam berkepanjangan. Karena sistem kekebalannya tidak bisa melawan virus. Kami masih mencari apa penyebab utamanya. Ya Tuhan. Setelah tes darah, kami akan melakukan tes scan. Apa orang tuanya sudah bisa dihubungi, Bu? Belum, Dok.
Untuk tes scanning, kami butuh persetujuan dari orang tua. Mama, Dwi kangen sama mama. Mama, mama jangan tinggalin Dwi. Mama, mama, Dwi kangen sama mama. Mama, mama jangan pergi. Ini oma, sayang. Mama, mama jangan pergi. Bagaimana? Pak, maaf saya sedang sibuk. Tolong Bapak hubungi aja langsung ke alamat kantornya. Iya, nanti saya akan hubungi lagi. Oke? Dia? Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Kamu lagi sibuk? Enggak, saya lagi buat laporan untuk pengiriman buku ke Surabaya. Kelihatannya ada yang serius ya, Pak? Saya... Sebelumnya, saya mau minta maaf atas kata-kata saya yang kemarin, Pak. Izinkan saya meralat kata-kata saya. Karena sebenarnya, saya masih membutuhkan pekerjaan di sini. Saya kesini bukan untuk membahas soal pekerjaan. Tapi... masalah pribadi. Masalah pribadi? Iya. Maaf. Kalau saya ngomong serius, emang saya suka rada gugup. Tapi sebaiknya masalah pribadi kita tidak bicarakan di kantor, Pak. Bukan tempatnya. Maksudnya, saya ingin kamu tahu kalau saya... Bapak kan tahu. Saya hidupnya sudah cukup banyak beban. Jadi saya minta biarkan saya bekerja dan mohon bantuan Bapak untuk bisa mengurangi beban saya itu. Justru itu, saya ingin membantu kamu secara pribadi. Saya ini kan bukan cuma atasan kamu. Halo? Siapa? Oke, saya turun sebentar lagi. Makasih ya. Maaf, Pak. Saya ada tamu di bawah, udah janji. Permisi, Pak. Ibu Nadia. Anda pengacaranya Ivan? Iya. Silakan duduk. Saya kemari ingin membicarakan pembagian harta gono ginjal yang akan saya cantumkan nanti ke dalam berkas perceraian Anda ke pengadilan. Harta apa, Pak? Harta pembagian kekayaan. Sebetulnya saya ingin sekali berjumpa dengan pengacara Ibu. Apa Ibu sudah menunjuk pengacara dalam proses perceraian Ibu ini? Saya nggak punya pengacara dan saya tidak perlu. Saya akan mengikuti semua kemauan Ivan. Syukurlah kalau kedua belah pihak sudah saling setuju untuk menyelesaikannya secara damai. Proses pengadilan nanti akan berjalan cepat dan lancar. Saya hanya butuh tanda tangan Ibu di sini. Maaf, Pak. Ibu kurang setuju dengan jumlah tunjangan yang tercantum di situ. Tapi saya tidak perlu sepeser pun uang dari klien Anda. Yang saya perlu adalah hak saya sebagai ibu tercantum dalam perjanjian ini. Maksud Ibu? Hak asuh atas kedua anak saya, Eka dan Dwi. Tapi, Bu. Begini, Pak. Sebelum hal itu tercantum dalam perjanjian ini, saya tidak akan tanda tangan. Permisi, Pak. Saya masih banyak pekerjaan. Dia. Memang perpisahan itu suatu yang menyedihkan. Jangankan pisah dengan suami. Putus dengan pacar saja, sakit hatinya itu, waduh. Makanya itu, saya ingin membantu kamu melalui masa-masa sulit ini. Pak, kalau Bapak memang ingin membantu saya, tolong jauhi saya, Pak. Tapi dia, saya sebenarnya ingin menjalin hubungan lebih dekat dan lebih akrab dengan kamu. Bapak pikir saya ini apa? Apa karena sebentar lagi saya akan jadi janda, jadi Bapak bisa... Mungkin lebih baik saya berhenti bekerja di sini, Pak. Daripada saya punya atasan mata keranjang seperti Bapak.
mata keranjang. Perasaan mata saya normal. Menurut hasil tes kami terakhir, cucu Ibu Dwi ternyata mengidap leukemia. Apa, Dok? Kanker darah. Sel-sel kanker itulah yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh Dwi melemah. Ya Tuhan. Kanker? Tuhan. Lebih cepat kanker itu diatasi lebih baik. Sebelum kondisi tubuh Dwi semakin melemah. Tuhan. Maksud dokter? Sel-sel kanker itu harus segera diangkat. Dan penyebarannya dicegah sedini mungkin dengan jalan operasi. Operasi? Operasi, apa yang harus gue buat ya, Hera? Gue butuh pekerjaan ini. Yang gue mau cuma hidup tenang sama anak-anak. Gak ada pikiran sama sekali untuk cari pengganti Ivan. Tapi gue takut ngadepin atasan gue. Gue gak mau ada hubungan apapun dengan laki-laki lain. Ntar gue telepon lagi ya. Oke, bye. Saya jadi bingung sekarang. Apa yang dikatakan sahabat kamu itu sangat bertolak belakang dengan apa yang saya dengar tadi. Sahabat saya? Iya, Vivi. Bapak kenal Vivi? Vivi datang ke kantor saya untuk memperkenalkan dirinya sebagai sahabat kamu. Dan dia minta bantuan saya untuk mendukung secara moral kepada kamu. Vivi bilang kamu menyukai saya. Itu gak benar, Pak. Jadi kamu sama sekali tidak punya perasaan terhadap saya? Saya menghargai Bapak sebagai atasan saya. Dan sebagai pribadi, Bapak lucu, menyenangkan, dan kadang-kadang itu menghibur saya, Pak. Tapi tidak pernah dan tidak akan pernah lebih dari itu. Ya, saya mengerti. Sekarang saya sudah jelas. Dan saya tahu apa yang saya harus lakukan selanjutnya. Pak, saya minta maaf atas sikap saya dan atas kesalahpahaman ini, Pak. Dia, kamu gak perlu minta maaf. Tapi sahabat kamu itu, Vivi, yang harus minta maaf. Soalnya dia sudah membuat kita menjadi salah paham. Ya sudah ya. Coba menghubungi kamu semalaman, Van. Tapi kamu nggak ada. Kemana saja kamu? Betul-betul keterlaluan kamu, Van. Sampai-sampai kamu nggak punya waktu untuk anak kamu sendiri. Ma, saya sadar kok. Saya yang salah. Van, sejak kamu ketemu dengan perempuan itu, kamu jadi seperti orang yang lupa daratan, Van. Kamu sudah tidak pernah mengurus keluarga lagi. Bahkan kamu lupa akan tanggung jawab kamu sebagai seorang ayah. Ma, Mama capek. Mama butuh istirahat. Kenapa Mama tidak pulang aja? Biar saya yang gantiin menjagain Dwi. Van, kita harus kasih tahu dia. Apa? Dia mungkin bukan istri kamu lagi. Tapi dia tetap ibu dari Dwi. Sampai kapanpun. Ini adalah masalah keluarga. Dan dia bukan bagian daripada keluarga kita, Ma. Jadi tidak. Kita tidak akan melibatkan dia. Tapi, Van... Ma, kedatangan dia kemari tidak akan mengubah apapun juga. Dia bukan dokter, kan? Dia tidak akan bisa menyembuhkan Dwi. Dia datang kemari dan menemui Dwi. Dia hanya akan nangis di depan Dwi. Dan hasilnya apa? Dwi akan semakin stres. Dia datang ke sini hanya akan memperburuk keadaan, Ma. Van...
Mama ini juga seorang ibu, Van. Mama bisa membayangkan bagaimana perasaan dia kalau dia tahu anaknya sakit dan dia tidak diberi kabar. Rasanya... Ma, saya sangat berterima kasih atas apa yang sudah Mama lakukan untuk Dwi. Tapi saya mohon, jangan terlalu banyak ikut campur urusan saya dengan dia. Tolong, Ma. Memangnya si A itu dihukum gara-gara apa, Den? Gara-gara ketahuan, nggak bikin pekerjaan rumah, dan nyontek PR Eka. Oh, gara-gara PR. Bukan gara-gara berantem. Emangnya kalau berantem harus dihukum juga? Iya. Berantem itu kan menyakiti orang lain. Jadi harus dihukum. Berarti Papa dan Mama harus dihukum juga dong. Papa dan Mama kan sering berantem. Seharusnya Papa yang dihukum. Soalnya dari dulu Papa yang bikin gara-gara. Mama sih diem aja. Gimana kalau kita laporin Papa supaya Papa dihukum? Laporin kemana? Ke gurunya Eka. Kalau orang suami istri, itu udah bukan urusan sekolahan. Bukan urusan guru kamu, tapi urusan pengadilan. Pengadilan? Iya, pengadilan agama. Dan hukumannya cerai. Cerai? Cerai itu artinya Papa, Mama, Eka, Dwi berpisah. Tidak ada hubungan lagi. Dan biar tidak berantem terus. Eka dan Dwi berpisah untuk selamanya? Wah, kalau itu Mama nggak tahu deh, Den. Enggak, Dwi nggak boleh tinggal sama Papa. Papa jahat. Pokoknya Eka harus jemput Dwi. Dwi pokoknya harus tinggal sama Eka dan Mama. Jadi Tante nggak tahu kalau semalam Ivan mabuk dan hampir mukul dia dan Eka. Astagfirullahaladzim. Tante nggak tahu, Her. Ivan nggak cerita apa-apa. Masa sih Tante nggak tahu kalau anak Tante sendiri? Wajar kan kalau sekarang Eka takut berhubungan dengan siapapun dari pihak keluarga papanya. Nadia tidak bisa menghalangi Tante untuk bertemu dengan cucu Tante. Kenapa enggak? Ivan sendiri kan yang melarang dia untuk berhubungan dengan Dwi. Lagian kan sebetulnya Eka itu bukan cucu Tante. Ivan udah ngusir dia dan Eka dari rumahnya karena nggak mau mengakui Eka sebagai anaknya. Hera, Tante datang ke sini untuk bertemu dengan Nadia, bukan untuk berdebat dengan siapapun. Jadi kalau Hera bisa tolong Tante, Tante minta alamat kantornya dia. Bu Sandra nyariin gue. Pasti ada yang penting deh. Terus dia ngomong apa? Ada pesan? Gak ada pesan apa-apa. Yaudah deh, makasih ya Her ya. Bye. Jangan-jangan ada apa-apa sama Dwi. Selamat sore, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Sore. Saya mau bertemu dengan Ibu Nadia. Ibu Nadia baru saja keluar kantor. Apa Ibu ingin meninggalkan pesan? Tidak, terima kasih. Iya. Selamat sore. Selamat sore. Bu Sandranya ada? Bu Sandranya lagi pergi. Kalau Dwi ada? Non Dwi-nya di rumah sakit. Masuk rumah sakit? Rumah sakit mana? Ya Tuhan, ampunilah saya. Saya betul-betul malu dan menyesal. Saya bukan ayah yang baik. Saya manusia egois yang cuma memikirkan diri sendiri. Dan saya sudah mengabaikan anak saya. Jadi hukumlah saya, Tuhan. Tapi jangan hukum anak saya dengan penderitaan seperti ini. Dwi tidak salah. Dia hanya korban. Sayalah yang salah.
Sayalah yang seharusnya dihukum dan menderita. Van? Vi. Van, saya mau makan buat kamu. Takutnya kamu lupa. Takutnya kamu lupa makan. Aduh, gimana keadaannya, Van? Semestinya kamu tidak perlu repot-repot. Kenapa? Kamu nggak senang kok saya datang sini? Saya senang tidak mau diganggu siapapun juga. Tapi kan saya bukan ganggu kamu, Van. Saya mau bantu kamu. Saya tidak butuh bantuan kamu. Ya udah. Kalau gitu saya pergi sekarang ya. Makanannya saya taruh di sini. Ada perhatiin nggak mau? Pak Ivan? Ya, Sus. Dokter ingin bicara dengan Bapak. Bapak diminta untuk menemui di ruangannya. Sus, boleh minta tolong? Tolong jaga anak saya selama saya pergi. Baik, Pak. Terima kasih. Sini. Emangnya gak boleh kalau gue nengokin anak sahabat gue sendiri? Lu masih ngaku jadi sahabat gue? Lu ternyata memang benar-benar gak tau malu ya, Vi. Dengar ya, gue gak mau ngeliat muka lu lagi. Dan jangan coba-coba deketin Dwi. Lu boleh ngedapetin Ivan, tapi lu gak akan pernah bisa jadi ibu tiri dari anak-anak gue. Ngerti? Tapi... Dia! Di! Emang yang gue inginkan cuma Ivan doang? Operasi sumsum tulang dong? Iya, operasi ini cukup berisiko tinggi. Terutama mengingat umur Dwi yang masih kecil dan kondisinya yang sangat lemah. Apa kita tidak bisa cari alternatif lain yang mungkin tidak begitu menyakitkan buat dia? Pilihan lain adalah pengobatan dengan jalan kemoterapi. Tapi hasilnya memakan waktu lama dan efeknya sangat menyakitkan bagi anak seumur Dwi. Saya cenderung memilih operasi. Supaya semuanya cepat tuntas dan penyebarannya bisa dihentikan seketika. Untuk operasi ini kami butuh sumsum tulang dari ayah atau ibunya untuk ditransplantasikan pada Dwi. Dok, saya bersedia melakukan apa saja asal Dwi bisa sembuh. Apa saja, dok? Kami perlu melakukan tes untuk memastikan sumsum tulang mana yang sesuai dengan karakter genetik Dwi. Artinya bisa dari Anda, bisa juga dari ibunya. Jangan, dok. Saya tidak ingin melibatkan dia di dalam urusan ini. Pak Ivan, ada anak yang karakter genetiknya mirip sekali dengan ibunya. Ada juga yang lebih mirip ayahnya. Sama saja dengan golongan darah, Pak Ivan. Anak bisa ikut golongan darah ayahnya, bisa juga ikut golongan darah ibunya. Makanya, kami perlu melakukan tes pada bapak dan istri bapak untuk mendapatkan struktur yang terbaik bagi Dwi. Dwi cepat sembuh ya sayang. Mama sayang sekali sama Dwi. Tapi kalau Dwi udah sembuh, Dwi jalan-jalan sama mama ya. Bisa ya?
ngapain di sini? Dari mana kamu tahu Dwi ada di kamar ini? Aku berhak tahu keadaan anakku, Van. Sejak kapan Dwi dirawat di sini? Kamu tidak berhak untuk tahu apapun juga tentang Dwi. Dia adalah anak saya. Jadi kamu sana, urus anak kamu si Eka itu. Van, Eka memang bukan darah daging kamu. Tapi Dwi dan Eka adalah darah daging saya. Sampai kapanpun, saya akan tetap jadi ibu mereka. Dan perceraian tidak akan bisa memutuskan hubungan darah antara ibu dan anak. Kita lihat saja apa keputusan pengadilan nanti. Apa maksud kamu? Kalau kamu masih terus mengusik Dwi, membuat dia bingung atas perceraian kita, saya akan mengajukan kepada pengadilan untuk meminta hak asuh atas Dwi kepada saya. Itu nggak mungkin, Van. Aku udah mengikuti semua permintaan kamu. Dan aku nggak minta apa-apa dari kamu, kecuali hak asuh anak-anak. Dan aku yakin, hukum masih punya hati nurani untuk tidak memisahkan ibu dan anaknya. Kalau gitu kita lihat aja apa keputusan pengadilan nanti. Tapi selama belum ada keputusan, Dwi adalah hak saya. Dan saya melarang kamu untuk bertemu dengan dia. Jadi sekarang keluar. Ivan. Keluar, saya bilang. Keterlaluan, Van. Kamu izinkan Vivi menjenguk Dwi, sementara kamu melarang aku, ibu kandungnya, menjenguk anaknya sendiri. Manusia macam apa kamu, Van? Ayah macam apa kamu, Van? Mana duit? Duit, cepetan duit. Waduh, Mpok cakep banget kayak anak gadis. Rambutnya diikat dua lagi. Lu jangan memuji gua lu. Udah cepetan, duit mana duit? Sini. Duit? Emangnya Bang Jajan lupa ngasih uang belanja hari ini? Bukan duit uang belanja dari laki gua. Duit buat beli sanggul. Lah, kok minta sama saya? Lah, emang gua mesti minta sama siapa? Kan sanggul gua lu yang nyolong. Tuh, buat nutupin kepala lu tuh yang botak. Belaga lupa lagi lu. Udah, Pok, awake-nya juga kagak bisa dipake. Orang namanya bikinan anak-anak, bukan bikinan pabrik. Lagian gak bikin saya ganteng, malah kayak bebegi. Gua kagak mau tahu, yang penting sanggul gua lu ganti. Cepetan sini duitnya. Ganti? Ya, saya ganti. Berapa ya? Punya duitnya berapa duit lu? Isi dompet saya mah, Pok, gak perlu tahu. Berapa ya? Tergantung isi di dompet lo. Kalau duit lo lebih, gue beli yang bagusan. Kalau pas-pasan, yang sederhana aja. Yang penting lo gantiin cepetan sini. Aduh, Pok, bilang aja angkanya. Kalau enggak, saya enggak bayar nih. Lo pelit banget lo. Lo beruntung lo di rumah gue. Makan, ngopi, tidur, gratis semuanya lo. Ih, gratis enak aja. Orang saya bayar pakai tenaga. Tiap hari saya narik taksinya Bang Jajan. Udah, jangan banyak mulut lo. Kebanyak ngomong lu. Cepetan sini gantiin. Cepetan. Ya berapa? Ya udah, 50.000 dah. Ujuk. Mahal banget. Kalau segitu saya enggak punya, Po. Pakai mahal segitu. Cepetan. 50.000. Ya udah. Po. Aduh, cilak ada gua. Gayung, nyariin apaan lu? Ah, tenang lur keket, lu tahu apaan sih? Lo baru tahu kan kenapa gue ngumpetin duit di situ? Soalnya bukan apa-apa. Si Leha kalau ngeliat duit, buh main nyamber aja, kayak tukang copet. Lagi copet. Tapi gue perlu ongkos nih, mau narik. Gak punya modal. Ya itu. Makasih ya. Gue mau nanya sama lo nih, Din. Ngomong-ngomong, kabar ibu dia gimana? Hah,
kabarnya makin rumit aja, Jen. Gua dengar-dengar anak perempuannya sakit. Gua gak sangka ya. Begitu buruk kabar Ibu Diah. Kesian amat, majikan Udin. Eh, cengeng lo, kenapa lu nangis? Gayung. Ini bukan nangis, air mata gua aja pengen keluar. Ingat Bu Diah, kesian. Gayung bisa nangis. Luar keket emang gak bisa lo. Ivan, Mama bawakan baju ganti dan sarapan. Kenapa Mama beritahu juga sama dia? Apa? Oh, udahlah, Ma. Kalau bukan Mama, siapa lagi yang memberitahu dia soal Dwi? Dia datang ke sini semalam. Wajar kan kalau seorang ibu menengok anaknya yang sedang sakit, Van? Iya, Ma. Tapi kan saya sudah dengan sangat tegas mohon sama Mama untuk tidak memberitahukan dia. Bukan Mama yang memberitahu dia. Udahlah, Lama. Nggak ada gunanya bohong sekarang. Mama nggak bohong? Untuk apa Mama bohong, Van? Mama memang mencoba memberitahu dia. Mama ke rumahnya, tapi dia nggak ada. Mama coba hubungi dia di kantornya, tapi tetap nggak bisa dihubungi. Kalau gitu dari mana dia tahu bahwa dia ada di rumah sakit ini, di kamar ini? Dari mana lagi, Ma? Mungkin naluri keibuannya yang membuat dia mencari tahu keadaan Dwi. Kamu jangan anggap remeh firasat seorang ibu. Terus gue harus gimana, Her? Memangnya Dwi sakit apa, Di? Gue gak tahu. Ivan gak mau ngasih tahu gue. Malah ngelarang gue untuk ngejenguk Dwi lagi. Lo tuh ibunya. Gak ada yang bisa ngelarang lo buat nemuin anak lo sendiri. Di. Hapus air mata lo. Lo tuh harus tegar. Hadapi Ivan dengan tegak. Dan jangan biar Ivan terus-terusan neken lo kayak gini. Ya? Tapi kan dokter sendiri yang bilang sama saya, lebih cepat Dwi dioperasi, lebih baik untuk dia. Betul. Tapi untuk menghemat waktu, kami akan melakukan tes pada beberapa donor sekaligus. Maksud dokter? Selain untuk donor sumsum tulang belakang, kami juga butuh donor darah. Yang kesemuanya itu harus sesuai dengan kebutuhan fisik Dwi. Semua anggota keluarga harus dites untuk mendapatkan yang paling cocok. Ayahnya, ibunya, bahkan kakak atau adik-adiknya kalau ada. Maaf dok, mengganggu. Ada pasien kritis menunggu dokter di ruang gawat darurat. Baik, saya akan segera ke sana, suster. Makasih. Saya akan melakukan tes pada Anda. Tapi saya juga menunggu donor cadangan lainnya. Karena apa yang dimiliki oleh Dwi belum tentu cocok dengan apa yang Anda miliki, Pak Ivan. Permisi, saya tinggal dulu sebentar. Kita harus cepat-cepat memberitahu dia. Kalau ditunda-tunda, kondisi Dwi akan semakin parah. Van, ini bukan soal kamu. Tapi ini soal nyawa anak kamu. Apa kamu mau mengorbankan nyawa Dwi demi gengsi dan harga diri kamu?
aku, ku ingin bahagia denganmu. Bagaimana caranya? Oh, haruskah kau ku peluk dan tak ku lepas lagi? Agar tiada pernah ada kata berpisah.